Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Feby Pratama. Oke, teman-teman, jadi hari ini tuh saya sedang berada di stasiun Pasar Senen ya. Jadi kemarin itu ada masukan dari beberapa teman-teman ya, yang menulis di kolom komentar untuk coba bikin video atau konten untuk proses pemberangkatan KA di stasiun Pasar Senen. Cuman saya masih agak sedikit bingung konsepnya gimana, karena saya belum pernah juga ya untuk membuat konten mengenai persiapan keberangkatan kereta api dari stasiun Pasar Senen. Tapi nggak apa-apa, untuk hari ini saya coba dulu. Tapi saya masih belum tahu juga ya apakah konten ini akan sebagus ketika saya nge-vlog di lintas apa enggak. Hari ini saya akan bikin konten untuk proses pemberangkatan kereta api Singhasari. Untuk kereta api Singhasari ini berangkat dari stasiun Pasar Senen itu tepat pada pukul 17:40 ya teman-teman. Dan untuk stand formasi atau rangkaian kereta api Singhasari itu menggunakan 5 kereta eksekutif dan 5 kereta api ekonomi. Kemudian untuk informasi harga tiket kereta api Singhasari ini, teman-teman bisa cek di aplikasi KAI Akses ya. Bagi teman-teman yang belum download aplikasinya, silakan di-download di Play Store ataupun App Store. Tentunya banyak kemudahan yang bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman itu menggunakan aplikasi KAI Akses, yaitu mulai dari pemesanan, perubahan jadwal, ataupun pembatalan tiket kereta api. Oke, untuk itu kita langsung saja ya menuju ke rangkaian kereta api Singhasarinya. Oke. Oke, teman-teman, untuk kereta api Singhasari hari ini menggunakan lokomotif CC203-0105 Depo Induk Madiun. Untuk selanjutnya, kita geser ke belakang ya teman-teman untuk melihat rangkaian kereta api Singhasarinya. Untuk pertama, kita akan melihat rangkaian eksekutifnya ya. Kita akan mengecek bentuk di dalam rangkaian, kemudian kita lanjutkan ke toiletnya.
Oke, okay, gimana Bapak-bapak? Peralatan dinasnya sudah lengkap? Alhamdulillah sudah lengkap. Lengkap ya. Oke. Okay. Sudah siap dinas ya? Siap. Siap. Lanjutkan. Oke, teman-teman, sebentar lagi kereta api Singasarinya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Oke, teman-teman, kereta api Singasarinya sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Oke, teman-teman, jadi lebih kurang seperti itu ya proses pemberangkatan kereta api Singasari. Tadi kita sudah memvideokan Singasari itu menggunakan lokomotif apa, kemudian jumlah rangkaiannya berapa, dan kita juga sudah memvideokan toilet di rangkaian kereta apinya ya. Kemudian tadi kita juga sempat memvideokan kondektur melaksanakan apel keberangkatan dan melaksanakan semboyan 41. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup video ini, saya ingin minta kritik, saran, dan masukan dari teman-teman ya terkait video ini. Kira-kira poin-poin mana yang harus ditambahkan atau poin-poin mana yang harus dihilangkan. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita untuk hari ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.